Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kembali lagi bersama saya Rudi Doa Masih dalam seri pembelajaran seputar IT Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan membuat aplikasi RPTS Yang kemarin kita sudah pada tahap uh, Pertemuan 3 atau membuat database siswa Nah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas uh, Bagian 4 Yang di dalamnya ada satu Membuat sheet data nilai Yang kedua membuat Tombol scroll horizontal Yang ketiga Membuat coding scrollnya Dan yang keempat adalah Membuat sheet nilai KKM Dan nama mata pelajaran Dan yang terakhir adalah sit nilai ekstrakurikuler. Tapi sebelum kita mulai tidak ada salahnya teman-teman semua membantu channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial seputar IT. Like apabila suka dan silahkan komen apabila ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Mari bangun sama-sama channel ini dengan Agar lebih bermanfaat, khususnya bagi pendidikan Indonesia, oke, kita coba uh, intro dulu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pada bagian 4, teman-teman, yang pertama akan kita buat adalah sheet data nilai. Kita kembali ke pertemuan 3, kita copy. Kita rubah menjadi pertemuan 4. Oke, kita kita buka. Ini pertemuan kemarin, pertemuan 3 kemarin. Sekarang, ke data nilai kita membuat layout seperti ini, teman-teman. Nama, nomor, nama siswa. Terus mata pelajarannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Silahkan sesuaikan saja Di sini saya eh, mata pelajarannya ada 17 ya Oke Terus di bawahnya nilai Oke, perlu diketahui teman-teman, karena PTS itu atau UTS itu tidak ada praktek, ya. Jadi, nilainya cuma satu, yaitu nilai e, pengetahuan saja. Apabila teman-teman membuat, ingin membuat rapot ini untuk rapot UAS atau rapot kenaikan sekolah, tinggal ditambah satu lagi kolomnya menjadi e, keterampilan dan pengetahuan. Seperti itu, teman-teman. Kita akan mendesain, oke. Okay. Oh, salah, terus nomor ya. Saya contohkan sampai nomor 100. Oke, kita border Fontnya kita rubah menjadi arsiphone atau terserah e, semenarik teman-teman. Kalau kurang besar, ukurannya bisa ditambah. Kini kita tengahkan, ini kita geser. Oke, cukup segini. Sekarang backgroundnya kita rubah menjadi putih. Kita pilih white. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Agar lebih menarik tabelnya, kita akan memformatnya. untuk ini untuk kolom isian kita pilih more border pilih dot atau titik-titik kita ganti di bagian tengah ini yang saya tandai menjadi titik-titik lalu enter atau oke OK. Nah, selanjutnya pada bagian mata pelajaran kita rubah menjadi background atau headingnya warna hijau, terus fontnya warna putih. Kita buat tebal. Terus kita lebih tebalkan lagi. Oke. Nama siswa kita pertebal, nomor juga kita pertebal. Kita lihat lagi. Oke. Nah, untuk nama siswa dan nomor, kita karena kita akan buat formula, jadi warnanya dirubah menjadi warna babu tua. Ini menandakan bahwa kolom ini tidak boleh diedit manual. Oke, selanjutnya kalau sudah input, sudah oke okay ya. Kalau sudah kita akan mengisi nama siswa ini, teman-teman dengan referensi data data siswa yang ada di sheet data siswa. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi kita akan import dulu, kita masukkan dulu data siswanya terus di rpts data siswa oke okay, data siswa sudah masuk teman-teman nah saya pengen data siswa ini masuk ke data nama siswa di bagian data nilai caranya sangat mudah sekali teman-teman sama dengan terus ke data siswa lalu klik namanya. Lalu pilih enter. Nah, sudah masuk, teman-teman. Kita tarik aja sampai ke paling akhir. Nah, kita Nah, sudah selesai, tapi timbul pertanyaan di sini ada angka 0. Apabila data siswa di sini kosong, kita cek nomor 280 ya, tidak ada nilai. Terus di bagian data nilainya ini menjadi angka nol. Cara menghilangkannya sedikit agak tricky ya. Caranya, klik kanan, lalu atau blok semua, lalu pilih more accounting format, lalu pilih custom, lalu pilih yang angka 0. Nah, 0 di bawah bagian general terus tambahkan titik koma 0 titik koma. Lalu enter. Nah, 0-nya sudah hilang. Seperti itu, teman-teman. Saya ulangi cara menghilangkan 0-nya. Blok kolomnya lalu pilih bagian number ya accounting number format, pilih more account, pilih custom, cari angka 0, kalau sudah tambahkan titik koma 0 titik koma, lalu Oke, okay. Oke, okay. selanjutnya kita akan mengunci kolom ini agar tidak bisa diedit manual oleh user. Caranya klik kanan, pilih format cell, pilih protection, lalu centang loket dan hidden-nya. Klik OK. Oke, selesai teman-teman. Kita simpan dulu. Nah, kita coba apakah sudah dinamis kolom ini. Ke bagian data siswa, terus kita delete all. Nah, di sini sudah kosong. Apakah data siswa masih ada? Nah, sudah kosong berarti coding kita sudah berjalan kita import lagi Oke, okay. ke bagian data nilai sudah masuk, teman-teman. Terus ke silabus lagi, tombol scroll horizontal. Oke, kita membuat tombol scroll horizontal. Tombol scroll horizontal itu adalah ini. Kita akan menghilangkan dan memunculkan tombol horizontal ini. Karena kalau kita view-nya full screen itu tidak enak dilihat mata. Kita akan coba menghilangkan caranya kita masukkan fixture rpts icon coba ini logonya oh logonya ini oke kita perkecil kurang satu taruh di sini ya kita lihat dulu sini ya terus kita insert pilih textbox ini judulnya apa scroll horizontal scroll scroll horizontal bener gak scroll horizontal seperti biasa RC row 13 volt kita pasang di sini kalau kurang besar kita tambahin ukuran hurufnya jangan lupa kita grouping telah kita grouping Klik Kanan pilih Sage and properties pilih properties kita pilih don't move dan print objeknya kita hilangkan oke di sini Oke, kalau sudah ke bagian selanjutnya atau silabus selanjutnya yaitu coding scroll. Kita akan menjalankan coding scroll bar ini. Caranya klik kanan, pilih assign macro. Kita buat hori. Aja makronya kita buat nama hori. Kita pastekan script yang sudah saya buat. Seperti ini kita simpan, coba kita jalankan. Nah, perhatikan di bagian sini, teman-teman. Di bagian sini yang saya tandai, saya klik satu kali scroll barnya hilang atau scroll horizontalnya hilang, teman-teman. Tapi kalau saya klik lagi, dia akan muncul. Seperti itu, teman-teman. Penjelasan dari coding-nya adalah Active window display horizontal scroll bar. Ketika window ini aktif dan diklik, scroll bar-nya hilang. Tapi ketika not active window, nah, ketika scroll bar-nya dalam keadaan hilang, ketika ininya di apa tombolnya ditekan, itu akan memunculkan scroll bar-nya lagi. Seperti itulah kira-kira bahasa manusianya. Oke, silabus yang selanjutnya yaitu sit KKM dan mata pelajaran. Oke, kita simpan dulu. Kita buat tombol input nama mapel. Caranya insert, lalu pilih shapes, lalu pilih rectangle atau kotak ya. Outline nya kita buang, warnanya kita rubah menjadi warna hijau. di sini namanya yaitu kita lihat input nama mapel seperti biasa arseponero ukuran 14 kita tebalkan kita lihat lagi ya sudah benar yang selanjutnya yaitu nilai x school kita copy saja pilih format pilih line pilih middle yang ini kita rubah namanya nilai x cool nilai x cool terus shapes-nya kita rubah menjadi warna biru kalau sudah kita akan melingkan meng atau menghyperlink tombol ini ke sheetnya ke sheet sesuai dengan namanya. Di sini saya lihat mana tadi. Ini, nah ini adalah data nilai KKM. Berarti saya perlu data nilai lagi satu lagi saya klik kiri atau klik control lalu tahan kiri tambah di sini tulis KKM Nah di sini saya akan menghyperlink input nama mapel ke sheet KKM caranya klik kanan lalu hyperlink place in this document pilih KKM lalu ketik apa namanya KKM oke, okay, lalu pilih oke. Okay. Oke, okay, sudah benar. Kita ini, kita hilangkan dulu. Ini juga kita hilangkan dulu. Kita akan menghapus semuanya dulu. Ini juga kita hilangkan dulu. Kita akan menghapus semuanya. Clear all, oke. Okay, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, di bagian sini, kita rubah data nilai garis miring KKM atau data nilainya kita hapus saja. selanjutnya kita buat seperti ini ya karena tadi kita nilainya ada 17 atau mata pelajaran aja 17 ada orang ajan teman-teman kita istirahat dulu oke teman-teman kita lanjutkan saya asumsikan teman-teman semua sudah membuat tabel seperti ini ya, tabel seperti ini. Disesuaikan dengan e, jumlah mata pelajaran yang ada di data nilai ya. Karena saya menggunakan jumlah 17 mata pelajaran, jadi saya di KKM-nya itu e, mat, sejumlah mata pelajaran. Nah, yang pertama kita akan koneksikan Halaman ini ke data nilai agar mata pelajaran di sini itu sesuai dengan data mata pelajaran yang ada di e, mat, apa sit KKM. Contoh saya menggunakan misalnya yang pertama adalah e, bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika. Yang keempat adalah geografi misalnya. Itu disesuaikan dengan kasus teman-teman. Nah di sini saya pengen membuat alias atau singkatan dari masing-masing mata pelajaran yang hanya bisa diisi 3 sampai 4 huruf saja. Ya, karena nanti alias inilah yang akan dipanggil di sheet data nilai caranya agar sel Excel bisa hanya bisa diisi 3 sampai 4 huruf saja caranya pilih satu lalu e, pilih data lalu pilih data validation pada bagian allow pilih text length text length kita pilih klik nah pada bagian minim, minimumnya kita pengen berapa huruf yang paling sedikit kita pengen tiga huruf dan maksimalnya itu empat huruf. Terus di bagian error error alertnya kita isi di titelnya perhatian di error message-nya atau pesan kesalahannya kita isi hanya bisa diisi 3 sampai 4 huruf saja. Tanda seru lalu klik oke. OK. Nah, sekarang kita coba bahasa Indonesia, misalnya disingkat menjadi Bindo. Itu kan lima huruf, ya, teman-teman. Kita enter, dia akan menolak karena lebih dari tiga huruf. Kalau misalnya bahasa Indonesia kita disingkat dengan BI, kita enter tidak bisa juga karena dua huruf. Tapi kalau kita singkat menjadi B ined. Nah, dia mau kenapa? Karena berisi empat huruf. Kita rapikan dulu agar ke tengah semua. Kalau sudah kita tinggal copy aja lalu paste. Oke, yang lainnya kita hapus. Nah, bahasa Inggris kita pengen Uh, ininya kurang nih bawahnya bahasa inggris kita pengen bing bing bahasa Indonesia b i n d matematika mtk geografi geo saja terus di bagian KKM kita pengen isinya angka dan tidak boleh lebih dari dua digit dan juga tidak boleh kurang dari dua digit. Caranya ke KKM, ke sel yang akan kita rubah, pilih data, pilih data validation, lalu pilih wall number. Ya, diulangi, pilih data, pilih data validation, pilih wall number. Nah, minimumnya berapa KKM-nya? Misalnya KKM terkecilnya yaitu 60, maksimalnya 90. Nah, jadi nanti ketika user mengisi angka di bawah 60, maka dia error ataupun mengisi angka di atas 90, angka KKM maksudnya teman-teman, dia juga apa? dia juga error. Pesan kesalahannya perhatian KKM atau nilai KKM minimal 60 dan maksimal 90 oke klik ok sekarang kita coba angka 59 error dia angka 91 dia juga error karena minimal itu 60 dan maksimal itu 90. Seperti itu, teman-teman. Seperti biasa kita copy, kita paste. Kita hilangkan dulu nilainya di bagian ini kita Oke. Nah, misalnya bahasa Inggris KKM-nya 75. Bahasa Indonesia KKM-nya 65, Matematika misalnya 80 dan Geografi misalnya 75. Atau jangan 80 lah, 75. Nah, KKM rentang sekolah ini nanti masuk ke bagian e, nilai akhir atau di bagian raportnya. Ini KKM dari seluruh mata pelajaran dibagi mata pelajaran atau jumlah mata pelajaran hasilnya adalah KKM sekolah. Caranya seperti apa mencarinya gampang sekali caranya sama dengan sum kita jumlahkan seluruh KKM yang ada di sini lalu dibagi dibagi berapa dibagi dibagi count ta. ini enter. Nah, 75,5. Atau kalau pengen lebih mudah, itu dibagi 17-nya aja. Ya. Diulangi teman-teman. Sum -teman. kita jumlahkan dulu seluruh KKM Oke. Jumlahnya ini lalu dibagi dibagi mata pelajaran yang ada. Nah, pada kasus ini Aduh, salah. Nah, pada kasus ini, mohon maaf teman-teman. Pada kasus ini mata pelajaran yang terisi hanya 4. Nah, bagaimana caranya agar ya dibagi sesuai dengan mata pelajaran yang ada saja? Caranya kita pakai fungsi COUNTA. COUNTA ini fungsi untuk menghitung sel yang ada isinya saja. Kita blok, kita enter. Nah, KKM-nya 72,5. Kalau kita tidak pengen ada komanya, kita pilih ini. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh saya tambahkan lagi misalnya eh, prakarya aliansinya atau aliasnya PKWU terus eh, KKM-nya 75. Terus ditambah lagi apa namanya pelajaran seni budaya budaya SNBD KKM nya misalnya 65 nah kok kenapa ini semakin berkurang karena rentang nilai dari masing-masing KKM dibagi jumlah mata pelajaran yang terisi kira-kira seperti itu teman-teman jangan lupa kita simpan eh mana oke lanjut teman-teman kita sudah mendapatkan apa namanya nilai ya kita sudah mendapatkan nilai misalnya kita rubah 75 ini juga 75 Nah 75 ya KKM nya 75 Terus sekarang Saya pengen di data nilai ini Mata pelajarannya sesuai dengan Yang ada di KKM Caranya Kita kembali ke data nilai Kita buat Logik seperti ini Saya tulis jika ini kosong, eh, mohon maaf, jika di KKM kosong atau mata pelajaran ini kosong, tidak diisi, maka di sini juga kosong. Jika ada mata pelajarannya yang diambil, adalah aliasnya saja, karena tidak mungkin nama pelajaran lengkap yang diambil atau diisikan ke sini nanti bertabrakan. Saya misalkan contoh bahasa Indonesia. Itu tidak terlihat teman-teman walaupun kita perkecil hurufnya menjadi 12 tetap saja. Jadi saya pengen yang dari KKM saja. Caranya seperti apa? Caranya logiknya seperti ini. Jika Perhatikan di sebelah sini, teman-teman, atau di sebelah sini ya. Jika mana tadi, jika if is blank ini, maka kosong. Jika ada isinya, kita ambil nilai. Oh, jangan pakai titik koma. Koma. Kita ambil ini. Lalu kita enter. Kita buat solid, lalu kita enter. Oke. Nah, kita sudah mengambil bahasa Inggris ya. Di sini Bing, kita lihat KKM-nya, Bing juga tapi, kalau ininya kosong, di data nilai kosong seperti itu, teman-teman kita kembalikan lagi bahasa Inggrisnya. Sudah, sekarang kita copy saja ini ke semua kolom mata pelajaran. copy lalu kita klik kanan pilih paste spesial karena kita akan mengkopikan formulanya saja atau fungsinya saja pilih formula selalu oke okay. nah kenapa di sini ba bing semua atau bahasa inggris semua karena di bagian rumus sudah kita solidkan atau sudah kita statiskan sekarang kita rubah yang berurut heading mana 14 15 nah di sini kan 14 nih teman-teman otomatis kita rubah jadi 15 ini juga 15 tab ini 16 ini 16 tab

Ini dua satu, dua satu, dua dua, dua dua, ini dua dua, dua tiga, dua tiga. Dua empat, dua empat, dua lima, dua lima, dua enam, dua enam, dua tujuh, dua tujuh. 28 28 29 29 dan terakhir 30 30 dan 30. Oke, kita simpan. Nah, kenapa di sini kosong? Karena di KKM di bagian nilai di input nilainya belum. Kita lihat senbod ya. Kita coba isi setelah senbod ini mata pelajaran eh, ekonomi al ilnil apa aliasnya eko KKM-nya 75 Kita simpan, kita lihat di data nilai. Nah, sudah masuk, teman-teman. Oke, selanjutnya sheet nilai X school ya. Tapi sebelum kita ke sheet nilai X school, ini sheet nilai X school teman-teman. Sebelum kita buat sheet nilai X school, saya pengen atau kita akan buat inputan X schoolnya ya seperti ini. Kita taruh di bagian KKM aja. Kita copy di sini. Ya, atau jangan di sini lah di bawah biar rapi. Nomor nama kegiatan X School Aliansi dan terakhir apa ini kategori Oke okay. saya buat 5 aja ya teman-teman Untuk te teman-teman silahkan disesuaikan aja Kita buat arse ponero 13 Terus Seperti biasa, oke. Okay. Kita tambah row hedge-nya. Oke, okay, kalau sudah backgroundnya kita rubah, jangan sama. Warna biru. Nah, kalau sudah kita masukkan coding seperti biasa, seperti ini ya kita copy aja kita paste di sini agar formatnya ke formatnya sama coba nah kalau tiga nah udah bisa bener ini input nama kegiatan contohnya misalnya eh, Kegiatan sekolah saya, ya, namanya Riyadoh, terus OTC dan Pramuka, aliasnya RDYH, OTC, dan PRMK nah pada bagian kategori kita akan membuat kategorinya misalnya seni e, keterampilan pramuka rohani ya caranya kita pilih data pilih data validation pilih list nah terus kita tuliskan listnya kita pengen apa saja misalnya seni koma e, keterampilan koma olahraga, koma keagamaan, koma pramuka, koma paskibra. Terus oke, okay. kita lihat. Nah, sudah ada teman-teman. Silahkan tinggal pilih. Misalnya riado ini isinya e, yasinan ya, kita pilih keagamaan. OTC ini pelatihan dakwah ya kita pilih ke agamaan juga tapi belum ada kita copy aja paste nah seperti itu seperti biasa ininya ikut teredit OTC itu kategorinya keagamaan benar pramuka kategorinya pramuka nah ini kita hapus simpan teman-teman kita buat tombol insert shapes kita buat tombol di sini outline nya kita hilangkan kita edit text di sini tulisannya nilai raport teksnya seperti biasa arsepone roll ukurannya 14 kita pertebah oke kita copy dan kita paste pilih format pilih line pilih middle kita rubah teksnya menjadi nilai x -School. nilai x -School. Cool, nah untuk ini kita rubah warnanya, jangan sama. Oke, kita simpan, kita akan buat satu sheet lagi untuk nilai x. Cool, nah seperti ini, teman-teman. untuk nilai ekskul caranya di sheet KKM lalu tahan control klik kiri dan tahan kiri lalu tarik sampai ada eh, kursornya logo plus ya Nah, kalau sudah kita rubah menjadi ekskul Kalau sudah kita hapus semua pilih format atau pilih clear pilih all kalau sudah rubah lagi backgroundnya nah di sini KKM kita rubah X school Oke kita lanjut lagi teman-teman untuk nilai ekskul silahkan buat uh, Table seperti ini ya. Kalau sudah kita akan mengambil data nilai siswa ini dari data nilai ah data siswa di sini caranya sangat mudah kita ke data nilai kita copy kita ke school lalu kita paste di sini nah seperti biasa kita copy lalu kita blok lalu klik kanan pilih paste 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 spesial pilih formulas lalu oke OK. oke kita rapikan dulu Nah, untuk menghilangkan 0 ini, seperti biasa kita blok. Lalu kita pilih dolar ya. Pilih more accounting format. Pilih custom lalu cari angka 0-nya titik koma 0 titik koma. Lalu oke. Okay. Nah, sudah. Selanjutnya saya pengen satu, dua, tiga, empat, lima. Ini adalah uh, kegiatan atau ekskul yang diisikan di KKM. Seperti ini caranya, kita copy formula dari data nilai ya, seperti ini. Oke, caranya seperti ini, teman-teman. Kita hapus dulu, sama dengan if is blank. Jika mat, uh, kegiatannya tidak diisi atau kosong, maka kosong. Jika diisi, kita ambil aliasnya, lalu kita buat solid dan enter. Oke. Okay. Nah, di sini sudah ada Riado ya kita copy lalu kita paste spesial pilih formulas kita rubah di bagian selnya ini 35 ini 35 ini 36 ini 36 ini 37 aliasnya 337 terakhir ini 38 aliasnya juga 38 enter nah kenapa ini kosong karena di KKM nomor 4 kosong coba saya sekarang tambahkan pas kibra aliansinya PSKB kategorinya pas kibra oke ke nilai school oh belum ya Nilai eskul klik kanan, kita hyperlink dulu ke school. Ini isi nilai x school. Oke, okay. oke, okay. klik. Nah, sudah masuk, teman-teman. Selanjutnya, karena ini school, maka nilainya adalah predikat sangat baik, baik, kurang, eh cukup dan kurang. Daripada kita mengklik satu-satu atau membuat manual, kita akan membuat otomatis caranya. Klik aja dulu satu, pilih data, pilih data validation, pilih list. Di sini kita isikan sangat baik, koma, Baik, cukup. Cukup, kurang. Lalu pilih OK. Nah, sudah, teman-teman, kita sesuaikan. kita copy lalu kita paste di seluruh sel sampai terakhir pilih paste. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi semuanya ada tuh. Oke. Selanjutnya kita kunci bagian nama. Klik kanan, format cell, protection hidernya kita checklist dan kita kasih warna agar user bisa mengetahui bahwa ini adalah rumus. Kita simpan. Oke, kita tambahkan button ya atau tombol di sini kembali ke e, nilai, ke halaman nilai, data nilai. Pilih outline-nya kita hilangkan, warnanya kita rubah hijau data nilai oke okay. RC Pony 14 volt kita simpan, kita uh, apa namanya hyperlink ke data nilai nilai, oke, okay. klik oke okay apakah benar? Nah, benar. Kita klik sudah sudah jadi, teman-teman. Selanjutnya, oh sudah selesai. Kita sudah selesai membuat data nilai. Nah, ini data nilai, teman-teman. Data nilai. Terus kita sudah selesai membuat tombol scroll horizontal dan codingnya. Scroll horizontal ini Hilang dan balik lagi. Juga, kita sudah selesai membuat uh, sheet KKM dan mata pelajaran. Nilai KKM ini, kita juga sudah selesai membuat sheet nilai x school. Nah, inilah nilai x school nya teman-teman. Uh, satu lagi, ketinggalan. Ini hyperlink ke x school. Kita tulis nilai x cool, oke okay. oke, okay, sudah selesai, teman-teman. Nah, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Uh, nanti, next pertemuan selanjutnya, kita akan membuat sheet setting, ya. Sheet setting, teman-teman. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan umur panjang. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial sampai di bagian keempat ini. Tetap semangat, tetap belajar dan tetap berbagi. Yang terakhir jangan lupa bahagia, tetap semangat. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan